Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di panduan lengkap belajar CorelDRAW. Pada episode yang ke-35 ini kita akan membahas mengenai salah satu fungsi daripada CorelDRAW di menu bitmap, yaitu kita akan membahas mengenai blur. Blur ini berfungsi untuk membuat gambar terlihat kabur atau blur, ya. Di sini biasanya digunakan untuk memberikan efek lebih halus seperti itu, ya. Kemudian di dalam blur ini sendiri ada sekitar 10 fungsi atau 10 tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini adalah directional smooth, memberikan efek lembut, ya. Jadi seperti ini, misalkan ada foto seperti ini, kita gunakan foto ini saja, ya, biar sama. Kemudian kita ambil bitmap, lalu kita pilih blur di sini, kita aktifkan dulu, kita pilih directional smooth. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur presentasinya. Kita besarkan biar terlihat blur di sini, kemudian kita pilih besaran presentasinya. Nah, di sini semakin besar dia akan semakin halus seperti itu. Ya, tidak begitu terlihat, ya, di sini, karena di sini hanya melembutkan saja. Kemudian berikutnya di sini ada Gaussian blur. Gaussian blur di sini memberikan efek blur atau kabur menyeluruh, ya, secara menyeluruh pada gambar. Blur, kemudian di sini ada Gaussian blur. Nah, di sini untuk radiusnya di sini teman-teman bisa menyesuaikan, ya. Di sini semakin kecil maka dia akan semakin jelas, dan semakin besar angka radiusnya maka dia akan semakin menghilang, ya, semakin kabur. Kemudian berikutnya di sini ada JG Despeckle, memberikan efek bergerigi. Ya, ini unik ini, ya. Ini blur, kemudian di sini ada JG Despeckle. Nah, di sini kita widthnya kita kasih agak banyak. Ini kita besarkan dulu, ya. Kita zoom dulu biar kelihatan. Map, kemudian di sini ada blur, kemudian ada JG Despeckle. Ya, di sini. Kemudian kita berikan, dia akan lebih kabur, ya, di sini. Ya. Ya, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya di sini ada low pass. Di sini hampir sama sebenarnya, ya. Di sini hanya memberikan sedikit saja untuk blur, tapi di sini tidak terlalu banyak. Nah, di sini radiusnya teman-teman bisa mengatur, ya. Di sini hampir sama seperti Gaussian tadi, ya, secara menyeluruh, tapi di sini ada penekanan-penekanan di sini, ya. Kemudian di sini ada presentasinya. Nah, di sini radiusnya seberapa teman-teman bisa menyesuaikan, ya kan. Kalau di foto itu ada efek beautiful atau beauty gitu, ya. Ini kita bisa menggunakan low pass ini. Kemudian berikutnya di sini ada motion blur. Nah, motion blur ini memberikan efek bayangan. Jadi kayak animasi, kayak slow motion, ya. Slow motion tapi berhenti semua begitu. Kita coba, ya. Bitmap, kemudian blur, motion blur. Nah, di sini kita coba besarkan. Ya. Bisa dilihat perbedaannya, teman-teman, ya. Ya, efek bayangan. Ya, seperti itu. Ya, semakin besar nanti semakin ngeblur juga, semakin ini juga, ya, kabur, ya, membayang. Kemudian di sini direction di sini adalah sudutnya mengarah kemana. Ini bisa juga dirubah, ya, tuh kan. Ini tergantung keinginan kita mau kita setting seperti apa. Kemudian di sini off image sampling, di sini teman-teman bisa mencobanya satu persatu supaya nanti lebih paham. Kemudian berikutnya ada radial blur. Ya, di sini radial blur ini hampir sama dengan motion atau blur yang lain, hanya saja di sini memberikan efek blur berbentuk lingkaran atau melingkar. Jadi misalkan kita coba blur, kemudian di sini ada radial blur. Ya, di sini akan efeknya itu melingkar. Jika kita perhatikan, ya, di sini akan melingkar berpusat di tengah. Semakin kita besarkan amount-nya, ya, jumlahnya, maka di sini akan semakin melingkar lagi. Misalkan kita kecilkan. Nah, kita cancel dulu blur, kemudian kita pilih radial blur. Nah, di sini kemudian kita besarkan. Nah, di sini teman-teman akan melihat semakin blurnya terlihat jelas dan melingkar. Kemudian berikutnya di sini ada smooth, ya. Smooth di sini memberikan efek
hampir sama menghaluskan ya, supaya lebih halus. Smooth di sini kita coba lihat ya, di sini blur, kemudian kita pilih smooth ya. Nah, di sini bagian-bagian ada presentasinya ya. Nah, di sini tidak begitu kelihatan ya, karena di sini hanya menghaluskan, sama seperti yang pertama tadi ya, directional smooth ya. Kemudian di sini ada soften, dan ini hampir sama juga nih ya, melembutkan di sini ya, sesuatu yang apa namanya agak bergelombang dilembutkan ya. Biasanya kalau misalkan, kalau di istilah apa Photoshop itu potongannya ya, potongannya yang kasar itu supaya lebih halus seperti itu. Jika sudah tekan OK. Kemudian berikutnya di sini ada zoom yang memberikan efek blur tapi secara membesar, kayak zoom in atau zoom out ya. Kemudian kita pilih blur. Nah, di sini ada zoom. Nah, di sini akan ada efek membesar, ngeblurnya tapi ngeblur seolah-olah membesar gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir ini adalah smart blur. Nah, smart blur di sini memberikan efek blur pada bagian tertentu, jadi tidak semuanya saja. Kita lihat di sini ya, kita perbesar seperti ini, kemudian kita pilih smart blur ya. Perhatikan di sini ada bagian-bagian yang sepertinya tidak di blur ya, seperti mata ya, tapi di sini ada bagian pipi, hidung, wajah, ini di blur ya, di sini bagian-bagian tertentu. Jadi kalau apa namanya di HP smartphone gitu ya, itu ada efek saat kamera digunakan, itu kan ada efek beauty ya. Ini smart blur ini adalah mungkin yang disebut dengan efek beauty ya. Smart blur di sini kita bisa mengaturnya di amount ya, semakin besar maka dia akan semakin blur. Nah, sampai pesek ini hidungnya ya. Oke, jika sudah tekan oke. Nah, itu adalah beberapa fungsi atau menu dari menu blur. Insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas menu atau fungsi daripada kamera. Nah, ini kamera juga ada beberapa yang insya Allah tidak kalah serunya. Baik, demikian. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi, insya Allah kita akan membalas, kita akan merespon, dan adapun penjelasan-penjelasan ini adalah sesuai apa yang kita pahami. Apabila ada kesalahan, silahkan teman-teman jangan ragu untuk memberikan masukan kepada kami, supaya kami memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Sekali lagi, selamat belajar dan semangat.